hari-hari biasa enggak. Halo teman-teman skaper Indonesia, kali ini Rafka lagi ada di salah satu tempat rekreasi, yaitu nama tempatnya Pantai Eliora. Nah, di video kali ini Rafka nggak bikin konten tentang aquascape, tapi mau mencoba bikin konten review tempat hiburan yang apa rekomendasi untuk keluarga. Jadi tempat ini namanya Pantai Eliora, dari mungkin dari jembatan 6 kurang lebih berapa kilometer ya. Pokoknya dari jembatan 6 itu sesudahnya Pantai Galang. Nah, tempatnya ini termasuknya baru, pantai baru, tempatnya sangat bagus, pemandangannya pun enak lah. Jadi sayang sekali kalau datang ke sini nggak mencoba bikin konten review tentang pantai ini. Buat teman-teman yang ada di Batam atau yang pengen tahu apa, penasaran dengan tempat ini, coba datang dan ajak semua teman-temannya dan sama keluarga. Tiket masuk ke pantai ini cukup murah sekali pokoknya. Jadi dia perhitung kepala 10.000. Jadi untuk anak-anak mungkin nggak dihitung ya, untuk anak-anak usia 5 tahun tadi pun sempat anak nggak dihitung. Jadi yang dihitung cuman orang-orang dewasa aja. Untuk tiket masuk 10.000. Jadi di sini ada penyewaan gazebo sama tenda. Jadi untuk harga gazebo masing-masing beda. Jadi untuk yang besar itu 100.000, untuk gazebo yang kecil 50. Ada juga yang model tenda aja, tenda harganya sama 50.000. Oke ya teman-teman, tadi itu beberapa review tentang Pantai Eliora. Jadi buat teman-teman mohon maaf kalau akhir-akhir ini Rafka belum bisa bikin konten tentang aquascape. Mungkin lain waktu akan coba bikin lagi konten tentang aquascape. Kalau ada masukan-masukan atau ide, boleh komen, kita pasti balas komen dari kalian. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik tanda loncengnya biar selalu update tentang video-video dari Rafka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.